Ci, berjumpa lagi dengan saya, Mat Bodok, di Pagar Alam Post Channel. Jajaran Polres Pagar Alam menggelar bakti sosial. Giat ini dilakukan serentak di 5 jajaran Polsek. Berikut laporannya. Kapolres Pagar Alam, AKBP Doli Gumara SIK MH, didampingi Kapolsek Pagar Alam Utara, AKP Heri Widodo SH mengatakan, kegiatan ini merupakan giat saling berbagi kepada masyarakat di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Harapan kami, adanya bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Memang kondisi di lapangan tak sedikit berdampak terhadap ekonomi keluarga bagi kalangan masyarakat, katanya. Adanya baksos ini juga, kata Heri, bisa membantu mereka untuk tetap tegar dan bersabar. Baksos yang juga dilakukan serentak di 5 polsek ini juga mengunjungi sejumlah tempat lainnya bersama personel Babin Kamtipmas, yaitu rumah berbagi berlokasi di Tanjung Aro, Panti Asuhan Al-Islam di belakang SMA Negeri 1 Pagar Alam, dan Ponpes Darul Hikam, Kelurahan Bangun Rejo. Agustinus, Pagar Alam Post Channel.